warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكان الآخرة. Pemirsa TV1 kami di Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah kita telah dengarkan penceramah pertama Kiai Haji Ahmad Rauf Bahar telah menjelaskan rahasia kebahagiaan dunia dan akhirat, rahasia manusia ingin selamat dunia dan akhirat ternyata dengan agama yang sempurna. Kita telah dipaparkan tadi bagaimana fitrahnya binatang, bagaimana fitrahnya cacing, bagaimana fitrahnya ikan, itu sudah dijelaskan oleh guru kita, guru besar kita, Kiai Haji Ahmad Rauf Bahar. Namun sekarang hadir kaum muslimin, bagaimana umat Islam supaya bahagia dunia akhirat, apa itu solusinya? Sekarang banyak hari ini ngaku Islam, tapi ternyata baru ngakunya. Jadi di dalam Islam itu, para pemirsa, hadirin kaum muslimin, ada Islam, ada Muslim, ada Islam, dan ada Muslim. Kalau Islam itu ajaran, kalau Muslim orangnya. Ketika manusia sudah konsekuen dengan Islam, itu namanya taslim. Islam ajaran, Muslim pelakunya, taslim konsekuensinya. Nah, hadirin kaum muslimin, pemirsa di mana saja berada, kita sudah tahu bahwa negeri Indonesia ini mayoritas Islam. KTP-nya paling banyak, KTP namanya Islam. Waktu saya silaturahmi di luar negeri, ada istilah Indonesia ini ada 1 juta masjid. Ada 1 juta masjid. Pesantren berapa juta pesantren. Hadirin kaum muslimin, ternyata Islam ini, Al-Qur'an ini berpesan kepada kita bukan hanya untuk pengakuan saja terhadap Islam, tapi harus taslim, harus sami'na wa atho'na. Itu yang diharapkan oleh Al-Quran. Karena hadirin kaum muslimin, pada hari ini, dari dulu sampai sekarang, manusia terhadap ajaran Islam itu, orang Islam itu sendiri ada 2 kelompok. Ada sami'na wa ato'na, ada sami'na wa aso'ina. Ada orang yang siap melaksanakan Islam tau'an au'kanha, pahit, manis, sami'na wa ato'na. Walaupun nyawa keluar, tapi kalau itu memang meminta daripada Islam, sami'na wa atho'na. Itulah yang dikatakan taslim. Hadirin kaum muslimin, rahimakumullah, para pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan kita ini sesuai dengan judul damai Indonesiaku. Hari ini manusia ingin damai, semuanya ingin damai, rumah tangga ingin damai, di pabrik ingin damai, Indonesia pun ingin damai. Ternyata konsep damai adalah harus mengenal kepada sumbernya kedamaian. Siapa sumber kedamaian? Assalam. Siapa assalam? Allah subhanahu wa rahmanur rahim al-malikul kudusus salam. Allah memperkenalkan dalam surah apa? Surah Al-Hasr, pertama Allah Ar-Rahman. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Ar-Rahim. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan asmanya Al-Rahim Al-Malik. Yang keempat, Allah memperkenalkan Al-Qudus. Yang kelima, baru Allah memperkenalkan Assalam. Kalau kita ingin damai sesuai dengan damai Indonesiaku,
kita harus mengenal as-salam. Kalau manusia sudah mengenal as-salam, pasti dia akan damai dengan Allah, damai dengan manusia. Bagaimana manusia supaya damai dengan manusia? Kita harus berkomunikasi dengan as-salam. Allahumma antas salam, ya Allah engkau sumber kedamaian, wa minka salam, darimu sumber kedamaian, wa ilaika ya'udu salam, dan kepadamu akan kembali kedamaian. Fahayna Rabbana bisalam, ya Allah hidupkan kami, keluarga kami, negeri kami dengan kedamaian. Wa adkhilna al-jannata darussalam, masukkan kami ke kampung yang penuh kedamaian. Amin ya Rabbal. Damaiku Indonesia, damaiku umat Islam. Mudah-mudahan negeri kita damai. Amin. Allahu Akbar. Dengan apa diantaranya? Nabi diutus oleh Allah. Dia menyatakan, Bu'istu dikutamima matahimat akhlak. Aku diutus ke dunia bukan untuk mencerdaskan bangsa. Perlu teknologi sudah ada pada waktu itu. Tapi untuk dikutamima matahimat akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini ada tiga, Bapak-bapak, Mas Agung ada tiga. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul hasanah, ada akhlakul azimah. Akhlakul hasanah, akhlakul karimah kita bisa melaksanakan. Tapi akhlakul azimah itu hanya Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad. Wa in innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Masya Allah, itu bagus. Mudah-mudahan Pak Agung punya akhlak yang agung. Amin ya Rabbal. Akhlakul karimah harga yang mulia. Sopan santun hari bahasa cekurang sudah mah. Wa kullahuma qaulan karimah. Ada akhlakul hasanah, nanti akhlakul azimah insya Allah kita bahas itu selanjutnya.